بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا خديجة الكبرى وجميع أهل بيت النبوة ومأذن الرسالة وأنبياء الله ورسله وملائكته والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa dalam majelis pengajian Ahad yang biasanya diselenggarakan setiap Ahad pagi dari Masjid Al-Munawwarah, Bandung. Dan dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, pengajian diselenggarakan secara virtual. Seperti biasanya dalam pengajian di Masjid Al-Munawwarah, mohon izin saya untuk membuka dalam beberapa menit ke depan. Dan nanti insya Allah grup kita semua sajalah akan bergabung untuk memberkati majelis pengajian kita sore hari ini. Alhamdulillah kita berada di bulan Syaban, bulan yang istimewa karena bulan yang dinisbatkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi, dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak selawat, memperbanyak memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban adalah bulan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi, dan bulan suci Ramadan nanti insyaallah dikaruniakan Allah taala untuk umat manusia seluruhnya. Di bulan Sya'ban juga kita belajar dari sejarah bagaimana di bulan ini adalah bulan ketika teladan-teladan suci dalam sejarah kaum muslimin, di antaranya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan. Bulan Sya'ban adalah bulan kelahiran Sayyidus Syuhada Imam Husain alaihi salatu wasallam. Secara khusus bulan Sya'ban adalah bulan yang di bulan ini tidak ada syahadah al-maksumin dari keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini diantara kekhususan, keistimewaan yang Allah Ta'ala karuniakan pada Imam Husain alaihi wassalatu wassalam. Di bulan kelahiran beliau, di bulan Syaban, tidak ada peringatan syahadah. Dan kelak di bulan Muharram, bulan syahid beliau, tidak ada peringatan wiladah al-maksumin alaihi wassalatu wassalam. Imam Husain alaihi wassalam dan para pahlawan Karbala yang kita kenal pada peristiwa 10 bulan Muharram itu, banyak di antara pahlawan Karbala itu dilahirkan pada bulan Sya'ban. Kita tentu saja Imam Husain alaihissalam, kemudian Imam Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, Hazrat Abul Fadil Abbas alaihissalam, kemudian Sayyid Ali Akbar alaihissalam, dan Hazrat Qasim putra Imam Hasan alaihissalatu wassalam, syahid Karbala, juga dilahirkan di bulan Sya'ban ini. Dan pada pertengahan bulan Sya'ban kita akan memperingati wiladah nisfu Sya'ban, wiladah atau kelahiran Imam Zaman anjalallahu ta'ala farajahu syarif. Tema insyaallah yang akan disampaikan oleh Ustaz Jalal pada pengajian kali ini adalah mukmin dan bala. Dan mohon izin saya untuk mengantarkan itu dengan munasabat atau peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Kelahiran-kelahiran para pejuang kebenaran, pejuang agama Islam yang menjaga agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam
begitu banyak ujian, dalam begitu banyak cobaan, dalam begitu banyak bala. Mukmin dan bala memang tidak akan pernah terpisahkan. Dalam ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk istainu, mengambil wasilah sebagai pertolongan mereka itu, ya ayyuhalladzina amanu istainu bisabri wassalah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sabar menjadi bekal pertama. Dalam rangkaian ayat itu kemudian ada kalimat Allah Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi walaju'i. Ayat sebelumnya itu mengisahkan tentang, dan jangan kalian kira orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala itu mati. Mereka hidup tapi kalian tidak menyadarinya. Kemudian, dan akan kami uji kalian, walanabluwannakum, kami akan coba kalian, bisyai'im minal khauf, dengan sedikit dari rasa takut, walaju'. Dalam perspektif daqaiqul Quran, urut-urutan itu menjadi sangat penting, termasuk juga ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan itu bukan hanya sekedar, dalam bahasa Arab disebut atof, bukan hanya sekedar ditempelkan, bukan hanya sekedar menyusul dengan koma atau dan. Tapi memang ujian yang paling awal menimpa kita adalah khauf. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Jadi urut-urutan bisyai'in minal khaufi walaju'i itu sebetulnya adalah urut-urutan bala itu. Kita akan diuji dengan sedikit dari rasa takut, dengan sebagian dari rasa takut. Walaju' dan kemudian rasa lapar. Kalau kita mengkajinya dari perspektif daqaiqul Quran, menarik untuk mengetahui bahwa misalnya kata pengulangan, berapa kali kata misalnya bala digunakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kata bala dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam bentuk kata bendanya Al-Bala digunakan 6 kali saja. Adapun kata, karena bahasa Arab itu terkadang untuk satu kata bisa punya banyak variasi. Misalnya untuk baik itu bisa hasan, bisa khair, bisa salih, bisa tayyib, jayyid, dan lain sebagainya. Begitu pula untuk yang kita sebut kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi ujian atau cobaan. Bisa fitnah, bisa bala, bisa juga karbun, bisa juga penderitaan misalnya. Jadi kata bala itu disebut sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Kemudian kata karbun disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau keduanya dipadupadankan, karbun wa bala, atau kemudian diidentikan sebagai asal dari kata karbala, maka karbun wa bala, karbala itu total 4 tambah 6 adalah 10. Nah, itu mungkin bagian lain untuk kita bincangkan. Tapi kalau kita melihat pada kata jau, minal jau', rasa lapar. Berapa kali sebetulnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an menggunakan kata jau' itu? Itu dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala, "Lihi la fi quraishin ila fi bihlati syita'i wasaif wa lam rabbal baiti la ta'mum min jau'." Kata jau', lapar, itu dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 5 kali. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas hanya disebut kata ju itu sebanyak 5 kali. Dalam perspektif keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, begitu banyak hadis dan riwayat yang mengisahkan kedekatan Ahlul Bait Nabi dengan al-ju, dengan rasa lapar itu. Riwayat-riwayat mencintai rasa lapar, riwayat-riwayat ketika mereka diuji dengan rasa lapar dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya satu saat Imam Ali alaihissalatu wassalam terlihat meneteskan air mata dalam riwayat tersebutkan, lalu menyampaikan kalimat kerinduan kepada sahabat beliau yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata Imam Ali, semoga Allah Ta'ala menyayangi Abu Dzar, hatiku ini sangat merindukan Abu Dzar. Kata para sahabat, adakah gerangan sebab engkau merindukan Abu Dzar seperti ini? Dan Imam Ali menyampaikan alaihissalatu wassalam, pernah ketika ia memilih
untuk tidak ikut pada perubahan, pergolakan, perubahan yang terjadi di zamannya waktu itu, yang memilih untuk tetap mengikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, datang beberapa pasukan utusan dari penguasa dan memintanya untuk datang ke istana. Dan dalam hal ini kemudian agar Abu Dzar menunjukkan dukungannya pada penguasa waktu itu. Dan orang-orang yang datang itu datang, kemudian memberikan atau melemparkan sekitar 4 kantung uang, 4 kantong emas, 4 kantung dinar dan dirham. Dan Abu Dzar menolak mereka dengan tegas, mengusir mereka dengan berkata, "Kau telah menghina aku. Kau kira satu, aku akan menukar kecintaanku pada Ali dengan 4 kantong emas ini. Dan yang kedua, sehelai, sekiranya seluruh kantong emas yang ada di dunia ini dikumpulkan, nilainya tidak lebih berharga," kata Abu Dzar, "dari sehelai rambutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam." Jadi Abu Dzar mengusir orang-orang utusan yang datang dengan kantong-kantong emas itu kepadanya. Dan kata Imam Ali alaihissalatu wassalam, "Dan sungguh ketika pasukan-pasukan itu datang membawa 4 kantong emas itu, sebetulnya Abu Dzar dan keluarganya sudah 3 hari tidak makan apa-apa." Ya, sudah 3 hari tidak beroleh makanan apa-apa. Sudah 3 hari kelaparan. Tetapi ujian itu, ujian rasa lapar itu ditanggung oleh Abu Dzar karena kecintaannya pada Imam Ali alaihissalatu wassalam, karena keimanannya pada apa yang diyakininya dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sebagai pengantar, Ibu dan Bapak, hadirin pemirsa semuanya. Mari kita sambut kehadiran Ustaz Jalal, teriring doa mohon dari Ibu dan Bapak semua. Semoga Allah SWT memanjangkan usia beliau dan guru-guru kita semua dalam kesehatan, dalam sebaik ketaatan pada Allah Ta'ala, dalam sebaik perkhidmatan pada sesama umat manusia. Al-Haliniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadatan fi salafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi 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 wa alihi